Okey, assalamualaikum. Nama saya orang panggil Hiana dan ni abang Poji, pembantu saya. Okay, kereta Bikers ni asas pada tahun 2018. Kami dah berada dalam kereta selatan lebih kurang dalam 5 atau 6 tahun kita. Ah, betul. First CTS kita yang besar dekat Johor Bahru, Puteri Harbour, lebih kurang dalam 60 biji motor. Satu second dekat mana? Dekat Lemang Kubu. Ha. Bergabung dengan UT. Lepas tu geng KTM group je. KTM group pun ada join dengan ada orang pada TTS dekat apa tu? Kari kambing 40. Kari kambing 40. Ha, 40. Ha, kari kambing 40 hari. Kari kambing 40 hari pun lebih kurang dalam 35 biji motor juga. Alhamdulillah. Kemudian KTM, satu orang dah campurlah, campurlah. Campur. Memang beri kerjasama yang hebat lah. Baik. Pada masa tu sebelum PKP. Masa PKP, kita punya niat saya apa kan? Eh? Ya, masa Haruk KP Melaka, saya tak pergi. Siapa yang pergi? Haruk KP Melaka. KP tadi. Baru lepas. Yang nak pergi? Ya. Haruk KP Melaka, tak salah saya tahun lepas. Tabutan pun boleh tahan, meriah juga. Semua beri kerjasama yang baik. Perjalanan pun teratur, tak ada kemalangan apa. Yang penting itulah, selamat pergi dan selamat balik. Itulah. So, hari ni kata-kata hari ni untuk pada semua, boleh lah orang cakap macam katakan lah, nak ada yang otot-otot ni je, nak kena ada untuk ahli-ahli pelapis-pelapis. Sebab kita ni tak tahu orang cakap ada masa sihat, sakit, semua kita tak tahu. Jadi diserulah pada yang muda-muda tu, tak kira lah, sebab kita orang ni tak pandang pun motor sisi besar ke kecil ke, sama jiwa motor, jiwa ride. Ada ikatan cekat ukhuwah, ha, sama-sama kita orang. Jadi harap lah yang mana muda-muda tu, orang muda tu yang mana ada kesempatan tu, boleh join lah group Gangster Bikers ni. Sebab yang terbaik ni bukannya satu grup yang kecil, dia satu Malaysia orang cakap. Ha, kami perlukanlah pelapis-pelapis baru nak berasal balik. Untuk yang Johor punya pun kita perlukan pelapis baru kan. Sebab asyik yang muka sama je, lepas tu dah makin kurang, makin kurang. Ha, untuk tu. Mana tahu kan, kadang-kadang bukan sekadar kita ride je. Mungkin kita boleh buat aktiviti lain kan. Macam contoh mancing kan. Apa minat mancing, boleh mancing. Berbagai aktiviti yang kita ada, jangan tunggu pada satu arah je. Yang penting matlamat kita apa? Mengeratkan satu rahim. Itulah. Iyalah. Kena isyada kan, kawan. Ada apa lagi? Ada lagi, ada je. Ada siapa nak cakap? Cakap. Cakap. Ha. Siapa? Siapa cakap je? Ha. Cakap. Ada nak siapa nak luahkan apa? Ha. Beri. Okay, untuk tu je lah, untuk kita orang pun, apa kita orang tu je lah. Nak seperti macam dulu lah. Nak PKP macam tu. Sebelum PKP tu, meriah balik. Meriah balik. Mana-mana ada, tu je lah kita orang. Okay, all the best. Thank you. Okay, thank you. All the best. Thank you.
Assalamualaikum. Saya Hafiz daripada Gangster Street. Ini Kak Ana daripada Gangster Ladies Writer. Dan juga ini Kak Asma daripada Ratu Gangster. Okay, sekarang kami dalam perjalanan nak ke buat sumbangan di madrasah. Perjalanan insyaAllah mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Okey, untuk ahli-ahli yang tak etik, yang akan masuk balik, yang lama menyepi tu, silalah kembali balik macam dulu sebelum PKP. Tak payahlah berpecah. Kita jadikan macam dululah. Ada bahagian-bahagian je. Pada di bawah satu bumbung, everything going okay. Yes, all. Kita sama-sama membaikkan. Okay, itu saja. Okay. Join kita orang balik tahun depan. Jangan macam-macam eh. yang lama-lama tu insya-Allah masuk balik. Kita akan aktif baliklah macam dulu kalau boleh eh.
Ana dari Tapak Perak. Saya menunggang motosikal Kawasaki Bersih 650. Hari ini, ini pengalaman pertama saya datang ke negeri Johor untuk ride kat sini. Merasa pengalaman yang sangat seronok. Saya bertolak dari Tapak Perak pukul 5 pagi. Awal. Dah sampai ya. 2 jam setengah sampai dekat Seremban. Dekat 2 jam setengah sampai Seremban. Ya. Laju je tu. Berapa speed je? Ha? Berapa speed je? Speed. 120. Terus ah. Ya, lebih sikitlah. Tapi santai. Dah. Santai. Tu dah pukul berapa? 4 pagi. Pukul 4 pagi. Pukul 5. 5 pagi. Lepas tu gerak ke mana tu ni? Air Keroh. Air Keroh. Pukul 10 pagi sampai kat situ. Dan lepas tu kita berkumpul terus semua berkumpul dekat susah keluar macam dan sampai dekat sini dengan untuk teruskan aktiviti yang lain. Okay, kita sampai sini pun dalam pukul 11 itulah. Kan? Okay. Kira long ride. Tak tahu nak balik macam mana ni. Nak mikir nak balik macam mana ni. Tu alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah. Minyak berapa kali isi tu? Dah 2 kali isi dah 40. 2 kali isi 40. Ni rasanya balik pun macam tu juga. 2 kali isi eh. Sekali isi RM20 lah. Tu kuat tu. Tapi tak adalah kuat sangat. Tengok pada kan. Kita pemanduan juga lah. Kalau laju laju lagi laju lah. Tengok tu pun. Ya. Tu pengalaman rat motor macam mana? Ha? Pengalaman naik rat motor besi ni. Sebab saya minat motor besi ni. Tengok tak kesan payah lagi nak dapat. Yang penting ambil info dulu. Ambil lesen dulu yang penting. Sekarang ni operasi banyak. Motosikal banyak kan. So motor ni memang jadi idaman dari apa sebelum main motor lagi memang minat sangat. Saya mula pun memang dari sisi bawah. InsyaAllah satu hari nanti akan dapat juga. Motor pun baru je kan? Baru ambil kan? Baru dalam tahun ni juga. So ini paling jauh ke? Ini paling jauh. Kalau nak kata betul Thailand tu jauh tapi 3 jam setengah je dari Perak. Sini lagi jauh. Ya. Yeah. Lepas ni ride ke mana lagi rancangan ni? InsyaAllah saya akan datang lagi untuk ride ke apa? Tanjung Pial. Kita panggil titik titik. Ya betul. Apa kita benua okey. InsyaAllah kita akan pergi Tanjung Pial pula nanti. Terus ke Singapura. InsyaAllah. InsyaAllah semoga nanti Gangsta Bikers akan adakan tour ke Singapura pula lepas ni. Okay. Jawa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Safari bin Ahmad Sujahid, tuan punya warung Gangsta Corner Macap. Jadi hari ini alhamdulillah kita baru selesai menjalankan aktiviti menyampaikan sumbangan untuk Madrasah Kampung Setia Jaya. Jadi bersama-sama saya hari ini wakil daripada Pekida Keluang, daerah Keluang. Dipersilakan Cik, panggilannya Pak Jeng.
Jadi silakan Pak Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghaffar bin Abdullah. Tapi orang panggil saya Pak Jeng lah. Saya wakil Pekida Malaysia Daerah Keluang untuk Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islam Malaysia. Dengan grup kami lebih kurang ada 16 orang tadi daripada Keluang, dan juga bersama-sama dengan grup bikers Gangstar daripada KL pun kena ada, dengan daripada Perak pun ada, daripada Paguh pun ada. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat bersama-sama tadi. Kita dah menyampaikan sumbangan kepada sebuah tapis Alfaq Izin di Macap tadi, dan juga dapat kita bersama-sama suai kenal dan ukhuwah sama-sama sesama kita, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okay, Alhamdulillah, kami dah menyampaikan sumbangan di Madrasah Alfaq Izin Macap Sipan Rendang Johor, dan semuanya berjalan dengan lancar, dan sumbangan pun dah kami sampaikan kepada pihak madrasah. Hidup setelah mati ada perhitungan, apa yang dibawa nanti hanyalah amalan. Kembalilah kepada Al-Quran, petunjuk jalan kebenaran untuk memuliakan Islam. Berbaktilah kepada Tuhan. Assalamualaikum. Pekida Malaysia ni ditubuhkan adalah untuk satu matlamat. Yang utama sekali adalah untuk nak menjaga agama lah. Menjaga agama, menjaga bangsa dan juga negara lah. Tujuan utamanya adalah untuk ukhuwah sesama agama Islam kita, untuk didudukkan di bawah satu bumbung, satu matlamat untuk menjaga agama, bangsa dan negara kita, insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safari, wakil daripada Gangstar Bikers. Jadi Gangstar Bikers ni adalah grup pemotoran Satu Malaysia yang diketuai, yang lebih dikenali dengan Uncle Tom. Jadi kebanyakan aktiviti kita selain daripada kita menunggang motosikal, ride sana sini, kita juga ada membuat aktiviti kebajikan. Maksudnya setiap kali kita ke sesuatu tempat, kita akan ada pengisian. Contoh menyampaikan sumbangan, membantu kepada mereka yang memerlukan. Jadi insyaAllah sama-sama semua yang ada di luar sana boleh join dengan Gangstar Bikers. Sambil tu kita boleh bersilaturahim dan juga menjalankan aktiviti kebajikan. Jadi sekian, terima kasih. Pekida Malaysia Daerah Keluang insyaAllah akan mengadakan program seterusnya selepas ini. Dalam bulan 1 insyaAllah kita akan ada buat pertandingan memanah untuk
satu Malaysia lah. Mungkin kita akan buat di Sempah Renggam ni. Tarikh dan waktu kita akan bagi tahu kemudian. Itu adalah program kita untuk akan datang. InsyaAllah. Bagi sesiapa yang ingin menceritai pertubuhan kebajikan dakwah Islam Malaysia ni, pertubuhan dakwah Islam Malaysia ni, Pekidah ni, di mana-mana pelosok ada, di mana-mana negeri pun ada, di mana-mana tempat pun ada. Jadi di mana tuan-tuan duduk, di mana tuan-tuan menetap, negeri mana tuan-tuan menetap, tuan-tuan carilah di mana-mana saja. Boleh berhubungi dengan pengurusi di kawasan tempat masing-masing, insyaAllah. Syarat-syarat untuk menyertai pertubuhan kebajikan dakwah Islam Malaysia Pekidah ni, yang terutama sekali adalah beragama Islam lah. Agama Islam. Kemudian kita kebanyakannya kita akan mengambil yang berbangsa Melayu lah, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Tapi yang paling penting, agama Islam tu yang penting. Itu syarat-syaratnya lah. Dan juga sebaik-baiknya di mana kawasan tuan-tuan duduk, carilah dulu orang-orang yang di sekitar kawasan tuan-tuan untuk kita kenal, mengenali sesama sesama kita, barulah boleh kita duduk di dalam Pekidah Malaysia ini, insyaAllah. Okay, menu kita hari ini ada macam-macam berbagai makanan. Ada kari kepala ikan, daging kambing, masak rendang, dan juga seafood-seafood lah. Macam mana tadi Kak Ana? Satu-satunya makanan tadi? Semua sedap. Ada nasi jago, kurma kambing, memang sedap. Kita cek sedap. Macam mana Kak? Semua? Kat sini makanan semua sedap. Especially dia punya asam pedas. And then dia punya daging kambing. Memang sedap makanan dia kat sini. Okay, dan siapa yang minat tu, dia letak. Okay, dan lagi satu saya nak tambah. Ini yang specialnya jadi kelapa. Dekat tempat lain memang tak dapat. So sini je, memang sedap. So siapa-siapa yang nak try boleh lah contact owner kedai ni. So request dah. Sama ada dia boleh buat atau dia buat, dia kena direct kena orang lah. Tapi makanan memang sedap. Yes. Okey, dekat sini juga kita nak memperkenalkan di sebelah saya ni, Kak Ana. Dia al-pengusaha nasi ayam, nasi ayam Hainan lah. Nasi ayam Hainan dan bertempat di Kapah Perak. So insyaAllah lah kalau ada rezeki, bolehlah kita akan berat ke sana pula untuk mencuba lah nasi ayam Hainan. Okey, dekat sini juga saya nak berperkenalkan kita punya pengusaha nasi ayam Hainan dari sebelah saya ni, Kak Ana. Kak Ana boleh ceritakan sikit, sebuah sikit tentang perniagaan. Okay.
Saya mempersembahkan gerai nasi ayam Hainan di Tapak Perak. Konsep makanan saya belajar sendiri dengan seorang Cina Muslim. Menu nasi ayam Hainan ni, menu di gerai saya yang paling orang cari nasi ayam Hainan dengan nasi tomato. Saya gerai ini beroperasi setiap waktu bekerja, Isnin sampai Jumaat, dan bercuti pada Sabtu, Ahad dan cuti umum. Waktu beroperasi jam 11 pagi sampai habis. Sampai habis lah? Ya. Lagi dah habis dah tutup lah? Paling lewat pukul 4. Oh, ya. So, apa? Memang buka 10 UD je lah. Mungkin orang tak buka. Ya. Sebab kita tumpu pada sekolah dengan kerja office hour lah. So, kalau sekiranya ada nampak tempahan pun boleh. Ada. Kita pun ada ambil catering. Majlis aku dua jenis majlis kita ambil boleh kontak kat anak. Hey, tu macam mana nak kontak tu? Nak bagi nombor telefon ataupun boleh direct ke mana, Facebook ke ataupun boleh cari dekat Facebook, Facebook nasi ayam Hainan Tapak. Okey, so pada yang tengok video ni bolehlah dan cari kedai ni dan cuba sekali makanan tu. Tapi kena ingat, weekday je. Di sini sampai Jumaat dia. Sabtu Ahad memang tak ada. Okay, itulah sekian daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama daripada grup Insta Bikers, daripada Pertubuhan Perkidah Malaysia Daerah Keluang, daripada Perkidah Daerah Seperenggam, daripada grup Masjid Seri Bengkal, daripada Pertubuhan Seruling Jati, dan juga tuan-tuan puan-puan yang hadir pada hari ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga berpuas hati dengan layanan yang diberikan, insyaAllah. Ya, okay, alhamdulillah, program hari ini berjalan dengan lancar, dan kami pihak Gestar Bikers yang mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat untuk menjayakan program ini, dan terima kasih juga kepada pihak tuan rumah yang menyediakan hidangan yang cukup sedap dan cukup enak. Itu je lah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat. Saya mewakili Perkidah Malaysia Daerah Keluang mengucapkan bagi peserta-peserta semua pada hari ini bersama-sama dengan kami, termasuklah daripada Keluang, daripada Kuala Lumpur, daripada Perak dan juga mana-mana pun, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai pada hari ini.